Saya siapa yang ngarahkan rencana di sana? Ini dalam bahasa Melayu. Ya, sore ini di Jalan Bacang, ini terkenal dengan pasar tradisional namanya Pasar Bacang, berada di lingkungan Pecinang, Makassar. Ini salah satu pasar tradisional legendaris di Makassar. Kita harus tetap jaga dengan melakukan penyemprotan disinfektan bersama Pak Lurah. Ini kelurahan apa, Pak? Melayu Baru. Kelurahan Melayu Baru, Kecamatan Wajo, Kota Makassar. Ini sudah mungkin hampir 100 tahun pasar ini, Pak Lurah. Nah, ini pasarnya buka dari pagi sampai siang jam 2. Nah, setelah tutup tadi baru kita melakukan penyemprotan untuk mengantisipasi melakukan pencegahan terhadap COVID-19 bersama Pak Lurah. Ada harapan tak, Pak Lurah? Ya, harapan kami mudah-mudahan pedagang di Pasar Bacang ini dengan pengunjung tidak ada terindikasi COVID-19. Jadi itu harapan kami. Ya, kita lakukan pencegahan bersama Pak Lurah. Mudah-mudahan kita bisa mencegah tidak ada yang terpapar di pedagang-pedagang, Pak, dengan pengunjung-pengunjung atau pelanggan-pelanggan pasar tradisional. Saya mengucapkan banyak terima kasih dari Fakultas Teknologi Industri UMI turun melakukan penyemprotan disinfektan. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Nanti kita akan terus bersinergi, Pak Lurah. Ya. Kalau ada apa-apa nanti sudah telepon, nanti kita sama-sama lanjutkan penjagaan. Ya. Ya, terima kasih, Pak Lurah. Ya, sama.